Halo guys, welcome back to my channel. So sekarang aku mau cobain rambutku biar diwarnain jadi ungu. Jadi rambutku sekarang warnanya coklat ya, coklat, coklat agak dark gitu ya, dark brown lah ya jadinya. Tadinya sih catnya bukan warna dark brown, tapi jadi dark brown dan udah mulai panjang ya. Oke, sekarang aku mau ini. Aku mau cat pakai Manic Panic Amplified yang warna ungu. Aku udah beli lama banget, cuman baru bisa kepake sekarang karena aku gabut pengen ganti rambutnya jadi warna ungu. Apakah bisa? Kita lihat ya. Jauh-jauh deh satunya. Mana nih? Kok jadinya malah gelap ya? Duh, ke tangan guanya jadi jadi ungu coy. Gak kelihatan. Gak begitu kelihatan, guys. Nih. Kena tangan, benar, gak bisa. Nggak bisa, cuman begitu doang tuh. Kalau mungkin kalau warna rambut kalian lebih terang mungkin bagus kali ya, mungkin cocok kali ya, cuman kalau di aku kayaknya enggak sih tuh. Wah ini guys, wah jadi belang betong cuy, macan tutul kali ya. Enggak, kurang bagus. Susah, harus coba kita baca lagi deh. Tuh, kelihatannya warna ungunya ya. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan guys ternyata, tapi kalau di cahaya yang tuh. Oh my god, it works ternyata. Halo. Jadi kita lanjutin ya. Sekarang aku pakai glove aja biar enggak ke tangan, tapi kalau ke tangan pun kita bisa langsung hilang kok ya. Tadi gue juga cuci tangan pakai sabun langsung hilang kok. Oke. Lanjut, ini masih panjang perjalanan kita. Jadi ini bagian belakangnya guys. Tolong minta kak gue. Nih sisirnya nih. Ya gak apa-apa, biar kalau misalkan kurang rapi susah tinggal di sisirin aja. Menit niat banget sih lo kalau gua catin rambut lo, menit kudu niat tuh, sebel. Boro. Ini kan yang disisirin, cuy. Ini sisirin aja enggak niat, guys. Parah banget. Boro. Ini dalamnya lo tuh berantakan, sisir yang benar dulu. Sisirin yang benar. Sini sisir dulu dah. Coba. Ini udah emang rambutnya udah kena warna ungu tuh, udah kena hairspray gitu, kayak seakan-akan keras gitu guys. Jadi bagian belakangnya gue minta kakak gue. Dah, mana spray? Ini berantakan. Udahlah, gak usah rapi-rapi pisan lah, rambutnya kayak hairspray gitu. Soalnya semuanya? Ya, jangan semuanya, maksudnya kayak yang menurut lu coklat-coklat aja, tutupin. Oh, kena tangan gue. Gara-gara gue gak pake itu dah. Gimana sih caranya? Jangan, kayak gimana ya, lu kayak agak nahan gitu loh. Nahan, terus lu arahin ke arah yang lu mau gitu. Dah, oke okay guys, ini hasilnya guys. Pasti nggak rapi guys, nggak rapi kan hasil lo, belum nggak kelihatan ya, belum kering. Oke guys, hasilnya ini sama di luar ruangan dan di dalam ruangan. Untuk pemakaian pakai baju putih kayaknya jangan, hati-hati aja takut warnanya nempel gitu ya. Oke, segitu dulu penggunaan Manic Panic Amplified yang apa nih, yang temporary hair color spray.
Ini aku belinya di Bing Dot seperti biasa. Kalian bisa lihat langsung di Tokopedia-nya atau di Shopee-nya. Kalian langsung bisa lihat di situ ya. Nah, ini tuh harganya sekitar 200 ribuan, nanti gue taruh di sini. Oke. Sekian dulu videonya, guys. Maafkan gue, muka gue gak makeup-an dan lagi rusak parah karena gue lagi malas banget ngurus gitu ya. Jadi pokoknya thank you so much dan nonton. Bye-bye.